Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue baru pulang nge-vlog dan dibilang masih pagi, menjelang siang sih, jam 10:30. Oke, gue ingin meng-unboxing ya, unboxing sesuatu. Sebenarnya ini barang udah lama banget, gue udah dapet dari sebulan yang lalu atau 2 bulan lah, yaitu ini. Jadi ini miniatur ya, miniatur motor. Gue dapet ini dari Shell. Nanti kita unboxing. Udah lama sih ini, 2 bulan yang lalu. Nanti gue coba kita lihat. Dan gue baru sempet banget mau unboxing sekarang. Sebelumnya ini juga udah gue buka dan hasilnya bagus banget ini. Miniatur, bukan macam miniatur yang apa ya, permainan-permainan anak, bukan buat anak kecil lah ini. Nggak mungkin ini buat anak kecil sebagus ini, sedetail ini. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, tadi gue baru pulang dari ngevlog tadi. Gue ngevlog tadi bikin konten. Berapa kali ya? 3 konten tadi gue buat. Sekarang gue capek banget. Gue bikin tadi 3 konten itu 2 jam. Oh iya, gue mendapatkan ini tuh dari mengumpulkan poin gitu. Poinnya ini gue kumpulin selama gue beli bensin gitu, beli bensin di Shell, ah duduk dulu lah capek. Jadi selama beli bensin di Shell ini terkumpul semua semua poin-poinnya itu. Kan ada kartunya juga, di situ kelihatan berapa kartu, nanti kartunya di scan gitu. Kartunya di scan dan terkumpul sampai beberapa poin deh, bisa bertukar ini. Gue nggak tahu ini batasnya sampai tanggal berapa, sampai bulan apa, gue nggak tahu. Dan gue mendapatkan Ducati X Diavel S nih ya namanya. Banyak sih macam-macam ini. Oke, langsung aja nanti kita unboxing. Kita lihat ke detailan nih gimana. Oke. Oke, teman-teman, ini dia. Ayo langsung aja kita buka ya. Oh, masih dibungkus lagi ya. Oke. Ya. Lihat ya. Bagus banget ini. Duh, komputer ini bikin silau. Kita bisa lihat ya. Ini kemiripannya ini loh. Yang gua suka banget ini. Ini sama pernya juga. Juga hidup di sini. Tuh. Bagus banget nih mah.